Malaysia Madani. Majlis Ramah Mesra Hari Raya Aidilfitri kini sedang berlangsung di Istana Negara. Untuk perkembangan semasa, terus bersama wartawan Muhammad Najib Mansor di lokasi. Silakan Najib. Ya, Lechumi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aidilfitri. Dan pada ketika ini saya berlintas langsung seketika dari Istana Negara. Tentunya saudara, untuk saya membawakan perkembangan terkini dan semasa mengenai dengan Majlis Ramah Mesra Hari Raya Aidilfitri. Tentunya apa yang dapat saya kongsikan dan juga gambarkan pada ketika ini, kuih-muih, pelbagai juadah, pelbagai jenis hidangan, lemang, ketupat, rendang dan juga selingan lagu-lagu raya lama dan juga baharu menghangatkan lagi suasana untuk Majlis Ramah Mesra Hari Raya Aidilfitri yang sedang pun berlangsung di Istana Negara pada ketika ini. Dan pastinya majlis yang sedang berlangsung pada ketika ini diserikan lagi dengan keberangkatan tiba ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zarid Sofia. Juga turut hadir pada ketika ini iaitu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan yang amat berbahagia isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail dan timbalan-timbalan Perdana Menteri dan isteri masing-masing, menteri-menteri dan juga timbalan-timbalan menteri yang hadir seawal pukul 10 pagi tadi di Istana Negara ini bagi memeriahkan lagi Majlis Ramah Mesra Hari Raya Aidilfitri yang sedang pun berlangsung pada ketika ini. Juga saudara, dapat saya kongsi ke majlis hari ini turut dimeriahkan dengan kehadiran oleh perwakilan-perwakilan luar dan juga duta-duta asing yang turut sama memeriahkan sambutan Hari Raya 1 Syawal 1445 Hijrah pada hari ini. Dan juga saudara, pada kiraan saya lebih daripada 500 sebenarnya orang tetamu yang hadir bagi bersama-sama memeriahkan suasana pada pagi ini. Dan dapat saya imbas dan juga berkongsi kembali keberangkatan tiba ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong seawal pukul 8.15 minit pagi tadi, tentunya bagi menunaikan solat sunat Hari Raya Aidilfitri 1445 Hijrah. Dan keberangkatan Seri Paduka Baginda berdua disambut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga barisan jemaah-jemaah Menteri Kabinet. Dan juga baginda kemudian menunaikan solat sunat Aidilfitri bersama kira-kira 400 jemaah yang turut hadir di Surau Istana Negara. Imam solat dan juga khutbah khas Aidilfitri pula disampaikan oleh Khatib Datuk Munir Mat Saleh iaitu Pegawai Agama Istana dengan tajuknya Hakikat Kemenangan. Saudara, itu sahaja perkongsian semasa yang dapat saya bawakan langsung dari Istana Negara bersempena dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri pada hari ini. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kita kembali kepada Lechumi di Angkasa Puri. Silakan. Baiklah, terima kasih Najib. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarid Sofia berangkat tiba di Surau Istana Negara bagi menunaikan solat sunat Hari Raya Aidilfitri 1445 Hijrah. Keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda berdua pada pukul 8.15 pagi itu disambut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Jemaah Menteri Kabinet. Baginda kemudian menunaikan solat sunat Aidilfitri bersama kira-kira 500 jemaah yang hadir. Imam solat dan khutbah khas Aidilfitri pula disampaikan oleh Khatib Datuk Munir Mat Saleh, Pegawai Agama Istana yang bertajuk Hakikat Kemenangan. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarid Sofia menzahirkan ucapan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua rakyat Malaysia yang beragama Islam. Menerusi hantaran di Facebook, Sultan Ibrahim menyeru agar semua lapisan masyarakat tanpa mengira kaum dan agama meraihkan Syawal dengan amalan ziarah menziarahi bagi mengeratkan silaturahim serta mengukuhkan perpaduan masyarakat. Baginda berdua turut mendoakan keamanan serta kemakmuran yang berkekalan kepada negara serta semua bangsa Malaysia. Sekian Semasa 12 dari Sungai ke Segara, Palestin Pasti Merdeka. Salam Malaysia Madani.